Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku JB Azahra. Aku akan memperlihatkan ke kalian ketujuh warna produk terbaru Luxcream, yaitu Ultra Cover Foundation Balm. Kayak kemarin tuh aku udah coba yang warna waffle, tapi kayaknya dia tuh terlalu, si waffle ini kayak lebih olive gitu gak sih? Atau aku coba yang pancake, pancake apa waffle ya? Oke, sekarang aku mau coba yang N02 Pancake. Dia itu untuk kulit medium dengan natural undertone. Kemarin aku udah cobain yang waffle dan menurut aku tuh kayak agak kekuningan gitu. Ini aku dapat brushnya juga dari si Luxcream, udah pernah aku pakai sekali. Ini aku cuci, nggak tau nggak hilang-hilang yang daerah sini. Sekarang bismillahirrahmanirrahim ya. Dan yang harus kalian tahu adalah ini itu namanya kan balm, jadi bener-bener kayak balm, lembut banget, melted banget. Nih, ini bener-bener seenak itu kalau diaplikasikan ke wajah. Kalian harus nyobain sendiri di rumah. Sealus itu, dan coveragenya, kalian bisa lihat ya, ini ada titik merah, ini merah dan ini bekas jerawat. Kalian harus lihat ini. Tuh. Coveragenya bagus banget kan? Dan ini tuh enak banget, perfect match. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa beli bundling sama brushnya. Dan ini bener-bener aku suka banget, enak banget, ya ampun, halus, bener-bener perfect match banget. Oke, menurut aku untuk shade pancake ini masuk ya. Tapi untuk perbandingan aku taruh di jidat dulu aja deh. So guys, you can see coveragenya bener-bener luar biasa tuh, merah-merah ketutupan. Oke guys, bagian sini yang udah aku kasih foundation balmnya yang dan sebelah yang sini belum. Menurut aku warnanya cocok sih, aku kayaknya fix di nomor pancake dengan medium natural undertone. Padahal aku merasa kulitku tuh warm. Aku akan selesaikan dulu ya. Well, ini udah aku ratakan ke seluruh bagian wajah aku. Dan aku mau coba dia nempel apa enggak di tisu ya. Ini tuh selang sekitar berapa detik doang gitu sih. Bismillah. Masih ada guys. Aku personally kalau misalnya pakai foundy pasti aku set lagi sama bedak tabur kan. Dan ini mau aku set sama second skin loose powdernya Luxcream yang shade banana. Karena aku di rumah ada anak, jadi harus aku set dulu ya. Kedengeran gak sih nangis? Oke, okay, I'll be back. Oke, aku sudah kembali dengan dandanan yang cukup simple. Jadi ini aku pakai maskara. Ini maskaranya Luxcream juga yang double duty maskara. Dan aku pakai Luxcream Ultra Creamy Lip Velvet.
The Shades Pearl Milk. Sebenarnya untuk alis aku juga punya sih produknya Lux Cream, cuman kayaknya lagi dipakai sama anak-anakku dan nggak tahu kemana hilang. Sekarang udah jam 15 lebih 5, kita anggap aja aku tadi udah selesai nge-set makeupnya jam 3 sore ya. Jadi nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian ini tahannya berapa lama selama pemakaian. Dan untuk lemnya ini tuh matte finish, kalian tadi bisa lihat itu emang hasilnya matte. Terus kemudian balm to cream formula yang menurut aku bener banget, dan ini tuh teksturnya enak. Kalau misalnya tadi kalian lihat aku waktu nge-swatch pakai jari itu sampai bener-bener melted. Dan full coverage, aku setuju banget, ini coveragenya oke banget. Untuk packaging ini warna khasnya Lux Cream banget, warna hijaunya, dan ada gambar abstrak wajah. Terus kemudian ini menurut aku cukup compact, aku suka banget karena sudah tersedia cermin yang cukup full, ya kan? Untuk aplikatornya aku juga suka, ini bener-bener nyaman banget, bulu-bulunya tuh halus. Dan dia juga menurut aku cukup padat gitu loh, jadi waktu ngolesin itu gak ambiar. So, it's a perfect match, kalian harus beli yang bandul. Aku bacain klaimnya, di sini dia tuh bilang antioxidant pack formula with an ultra blendable texture and long wear full coverage. Terus aku bacain juga di sini tuh foundationnya ada vitamin E, rosehip oil dan juga chamomile extract. Gak bikin kerasa berat, aku setuju. Long wearing, aku setuju karena sebelumnya aku udah pernah pakai dan dia nempel sama complexion. Ini aku juga udah lama banget pakai si tuh powdernya, udah mau habis. Dari 7 shades, aku 3 dapat dari Lux Cream karena aku bikin campaignnya mereka. Dan aku juga bikin giveaway di Instagram aku, kalian cek ya, @jbazahra. Dan untuk keempat warna lainnya, aku beli sendiri di Shopee. Aku dapat harga Rp143.100. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai kode voucher Lux Sea Face, itu ada potongan harga lagi. Jadi kalian cuma tinggal bayar Rp133.100 aja. Cuman nggak tahu kenapa aku kemarin nggak bisa ya. Kayaknya kupon Lux Sea Face-nya tuh udah pernah aku pakai gitu deh. Hai semua, aku balik lagi dan sekarang tuh udah jam 9 malam. Berarti total udah 6 jam pemakaian foundationnya. Di area hidung ada yang hilang. Yang aku miss adalah karena dia tuh ringan banget, jadi smile lines ku tuh gak seberapa kelihatan. Meskipun kelihatan tuh dikit banget, dan untuk area bawah mata ini tuh emang kelihatan agak kayak garis-garis gitu kan. Sebenarnya emang itu hal yang wajar, aku selalu kayak gitu kalau misalnya make up. Tapi tadi itu mau aku tap dulu pakai sponge, cuma karena aku belum cuci sponge-nya, jadi abis tadi pakai brush langsung aku set sama si powder. Cuman kalau misalnya aku rapihin lagi tadi, itu pasti bakalan lebih tersamarkan. Tuh. So far, selama pemakaian ini tuh enteng banget, coveragenya oke. Jadi menurutku, kalian wajib banget punya Lux Cream Ultra Cover Foundation Balm. Untuk sehari-hari ini ringan, kalaupun untuk acara ini coveragenya oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton, aku JB Azhara, tetap percaya diri karena kita semua cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu aku di video lainnya.